gua nih sahabat. Wah, kelihatan kan? Keputusan untuk mukbang kali ini pakai sarung tangan. Abis. Bang, salad buah nih sahabat. Wah, kelihatan kan cantik banget salad buahnya. Ini berserta udah ada es batu, es batunya. Karena aku lihat orang-orang tuh pakai es batu gitu kan, untuk penyegar gitu kan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu dong. Oke, aku mau berdoa dulu. Oke, yuk langsung aja kita mukbangin. Aku tuh seneng banget serius salad buah, dan ada yang komen suruh aku mukbang salad buah gitu guys. Jadi ya udah, aku langsung aja kita buat gitu kan. Segar banget guys, apalagi panas-panas ini. By the way, aku mukbangnya habis salat Jumat ya guys. Aku penasaran banget, dan ini tuh rasanya enak banget guys. Ini salad buahnya. Ada pepaya, ada jagung, ada nata de coco, ada apel, ada pir, terus apa lagi nih? Banyak sih guys. Ada es batu tentunya. Biar makin dingin guys. Macus gitu. Dinginnya biar awet. Oh ya, aku nggak pakai keju parut ya guys ya. Sebab ya aku lebih suka kayak gini gitu daripada aku pakein keju parut gitu. Kalian siapa di sini yang suka banget salad buah? Aku bener-bener sesuka itu sama salad buah. Kuahnya tuh mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mukbang. Makin seger. Worth it banget sih guys kalau ngasih siang-siang mukbang salad buah. Ini tuh seger banget salad buah.
batu, guys. Untung gigiku gak moncret, guys. Sekarang es batunya ada gua. Untung gigiku itu bisa ngeletak, guys. Kalau gigiku gak bisa ngeletak, bahaya ini. Udah masuk mulut saya. Untung gigi kuat. Karena apa? Karena gigiku itu meskipun ngeletak es batu itu kayak gak pernah ngilu. Kayak temenku tuh kadang-kadang ngeletak es batu tuh kayak giginya ngilu. Aduh, sakit gigi emak gitu. Kalau aku gak, okay. Aku tipikal are lah. Misalnya ngeletak es batu malah seneng. Es batunya gede-gede. Kenapa ya gak dikasih nanas ya? Cok, dikasih nanas aja enak ya. Kan jarinya netizen aku mateng. Leburan tentu, guys, es batu nih, guys. Salad buah is the best. Apalagi kalau siang-siang. Gak perlu makan nasi, makanlah salad buah. Itu akan membuatmu gendut. Ya sih, ya gak sih salad buah dapat membuat gendut atau enggak ya? Komen dong di bawah. Es batunya mencolok, guys. Jadi ini aku mau emplok kayaknya. Heran es batu kok bisa ngomong. Bih, iki aku yang ngombe dua itu di sendok itu kayak percuma gitu. Kayak percuma, guys. Ini dikokop aja. Kita lanjut. Seger juga, guys. Mangan kolak es buah. Cowok-cowok yang nonton videoku hari ini pasti bakalan komen, ya Allah, kece cantik banget, imut banget giginya. Kalau makan es batu bisa lo tiga langsung ke sekaligus. Salad buah tuh jagungnya, guys. Oh iya, salad buahnya ini tuh disponsori oleh mamaku karena mamaku yang buat. Garek titik, guys. Tinggal sedikit, sahabat. Aku kira ini satu ember full ini. Saat buahnya itu banyak banget, ya. Ternyata
aku di gigi aku. Rasa salad buahnya itu renyah sekali. Kualitas buahnya itu kriak-kriak, guys. Tinggal dodo nih, guys. Wow. Abis. Yeah. Oke, sahabat, ini aku udah habis, benar-benar udah selesai, udah habis. Mukbang aku kali ini akhirnya aku bisa mukbang hingga habis. Karena ini salad buahnya sangat-sangat enak sekali, delicioso dan mantulo. Ya, aku mau minum. Oke, sahabat, sekian segini aja dulu mukbang aku kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan komen juga di bawah next time kira-kira aku harus buat video apa lagi. Bye-bye.